Sudarlun Gunawan, 39 tahun, warga dari Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, ditangkap aparat kepolisian Polres Nagan Raya yang diduga mencabuli anak tirinya bernama Melati, 16 tahun. Pelaku ditangkap usai ayah kandung korban melaporkan kasus tersebut pada Minggu 10 Februari 2019. Sedangkan aksi kejahatan yang dilakukan Gunawan tersebut sudah berlangsung lama, yang pada akhirnya korban tak tahan dengan perlakuan ayah tirinya, Melati mengadukan kepada ayah kandungnya hingga kasus ini pun ditangani polisi. Undang-undang tentang perlindungan anak dengan ancaman paling minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun. Aksi kejahatan tersebut dilakukan pelaku saat kondisi rumah lagi sepi, di mana pelaku sebelumnya merayu dan memaksa korban hingga terjadi tindakan pencabulan. Aksi bejat itu dilakukan Gunawan di ruang tamu saat kondisi rumahnya sedang sepi dan tidak diketahui oleh istrinya yang juga ibu korban. Dalam perkara ini, polisi selain mengamankan pelaku juga turut mengamankan sejumlah barang bukti. Dari Sukamakmu, Sa'adul Bahri, Serambi On TV.